memilih seseorang, cara mufakat. Pengulu bertanggungjawab mengikut jalan yang luwih. Turun itu Zoltan datang belakang. Jumpa sama kita. Mereka lah yang zalim. Zoltan telah menutup surat saya. Membawa juga akan menerima nasib. Tuan, kita dikurang, Tuan. Tuan, orang-orang besar menyerang. Tuan! Begini. Kejayaan ini mesti kita pertahankan. Ini bukan kejayaan sementara yang kita nikmati hari ini. Betul, Tuan Datuk. Walau apa pun terjadi, kita mesti pertahankan hak kita. Ya. Aku rasa bangga dengan orang-orang kita yang bersemangat untuk mempertahankan tanah air kita. Sememangnya itu yang kita lakukan, Datuk. Itu berkat kepimpinan Datuk. Mereka semua berjuang dan bersatu kerana Datuk. Malah Datuk dihormati dan juga disegani. Kejayaan ini bukan terletak pada aku seorang saja. Ia datang daripada berkat kemufakatan kita bersama. Mungkinkah orang putih akan menyerang balas, Datuk? Begini. Kita kena berhati-hati. Sungguh pun orang putih itu dah berundur daripada Sungai Potai ke Melaka, kita jangan leka. Orang putih itu tentu tak berpuas hati dengan apa yang dah dialami. Bulat air kerana pemotong. Bulat manusia kerana mufakat. Segonggam lidi kuat kudratnya. Perang Nanning 1831 berakhir dengan kekalahan pihak British. Pasukan Company gagal mengatasi serangan orang-orang Melayu. Pengunduran tentera British menunjukkan kelemahan dan tercabarnya maruah British yang diakui kuasa yang terkuat di dunia. Kejayaan Nanning kerana adanya perpaduan pembesar Nanning di bawah penghulu Dolsaid serta gabungan dan sokongan para pembesar Nanning. Datuk dihormati dan juga disegani. Pengunduran British telah menjatuhkan imej British dan menaikkan imej Dolsaid dan pembesar-pembesar Melayu. Ya, aku rasa bangga dengan orang-orang kita yang bersemangat untuk mempertahankan tanah air kita. Rasa tidak puas hati British telah mendorong tercetusnya Perang Nanning Kedua. Antara bulan September 1831 hingga Januari 1832, pihak British tidak dapat menjalankan sebarang kegiatan ketenteraan ke atas Nanning kerana musim hujan. Mereka menjalankan penyiasatan dan penyelidikan mencari punca sebab kekalahan. British mendapati punca kekalahan adalah kerana arahan dan bantuan yang diberikan oleh Kerajaan Rembau di bawah Yang di-Pertuan Muda Raja Ali dan Syed Syaban. Dul Said telah mengutus surat kepada kita tentang Inggeris yang akan menyerang Nanning. Pihak British mula berusaha membuat perjanjian dengan Rembau. Pada 13 September 1831, Ibbetson menulis sepucuk surat kepada Raja Ali di Rembau. Syah,
Saya, Governor Iverson, bersama timbalan residen W.T. Lewis, Captain Hipgame, serta ahli-ahli rombongan kami mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan kerana sudi bertemu dengan kami. Saya harap kita boleh bekerja sama. Beginilah Tuan Ibbotson, sebelum kita meneruskan rundingan kita, Beta ingin kenalkan ahli-ahli Beta. Yang ini pemaisuri Beta, yang ini bonda Beta Tengku Putih, yang ini menantu Beta Syed Syakban, yang itu Datuk Lela Maharaja Ngonek, dan lembaga yang lapan. Saya mahu pihak Rembau jangan membantu Dolsite. Rembau perlu membantu Inggeris. Tuan-tuan mesti tolong Inggeris. Dolsite akan kalah kalau tuan-tuan tidak membantunya. Dalam peperangan yang lalu, Dolsite menang kerana pasukan Rembau membantu. Kami mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan kerana memberi kerjasama kepada kami. Maka kami isytiharkan Rembau sebagai sebuah wilayah yang merdeka. Kalau begitu, Tuan Davidson, kami pembesar-pembesar Rembau akan bekerjasama dengan pihak Inggeris. Perjanjian persahabatan ditandatangani. Pihak British mengatakan bahawa serangan ke atas Rembau selepas Naning jatuh adalah tidak benar. Perdamaian Yam Tuan Ali dengan British. Pertama, Rembau diakui sebagai sebuah wilayah dan daerah yang merdeka. Kedua, Yam Tuan Ali mengundurkan tenteranya dari Naning. Dan ketiga, Yam Tuan Ali sanggup menghantar tentera membantu company. Pihak British juga menjelaskan tujuannya hendak menyerang Naning kepada Yang di-Pertuan Sri Menanti, Datuk Kelana Sungai Ujung dan Penghulu Johor. Bagaimana, Panglima? Kita tak mampu menangkis serangan mereka, Datuk. Mereka telah ramai. Orang-orang kita banyak yang mati. Kuat mana ke mereka? Atau orang-orang kita yang tak bersatu? Mereka dibantu orang-orang Rembau, Datuk. Orang Rembau? Ya, Datuk. Sanggup mereka bersekongkol dengan orang putih nak menjatuhkan bangsa sendiri? Betul kata Datuk Panglima. Dulu, dia bersama-sama kita berjuang menentang orang putih. Kita menang. Tetapi, kali ini, apa dah jadi? Entahlah, Datuk. Kita bersabar, Panglima. Manusia boleh berubah bila-bila masa. Kita berunduh. Bagi tahu pejuang-pejuang kita, kita akan berunduh. Cepat.
macam mana sekarang? Datuk, pengikut ikut dia saya. Ramai yang tewas, Datuk. Benar, Datuk. Ramai yang mati. Betul, Datuk. Baiklah. Kalau macam tu, malam ni juga kita akan tawan kubur tu. Malam. Baik, Datuk. Baik, Datuk. Bagus. Baik. Baka! 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 Cepat kenapa Panglima termenung? Aku sedang memikirkan bagaimana nasib penduduk Naneng selepas ini. Apa yang Panglima nak risaukan? Mereka seperti juga kita, sanggup berjuang untuk menghalau orang putih. Walaupun kita akan dihantar ke Kakata, tapi jiwa dan perasaan kita tetap di sini. Betul, Tuan Haji. Mereka boleh tawan kita, tapi mereka tak boleh tawan jiwa dan perasaan kita. Betul, Panglima. Biar putih tulang jangan putih mata, Panglima. Sabar, Panglima. Baik, Panglima. Hebat. Hebat. Ada lagi, Datuk. Ha. Bagus. Tak sia-sia aku membantu Inggeris menyerang Naning. Selain aku dapat senjata ini, aku juga dapat habuan. Tapi yang paling penting, aku akan menjadi yang tuan muda Rembau. Satu kedudukan yang paling sesuai dengan aku.
Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam. Datuk Panglima. Ya, Tok. Sila naik. Ada berita penting, Tok. Apa beritanya itu, Datuk? Datuk, Ahil Loman, Soman Panglima Besar, Haji Kadir, Sadin, Udin Syah dan Kemat telah ditangkap, Datuk. Ditangkap? Ya, Datuk. Mereka akan dibawa ke Kolkata, Datuk. Peperangan tahun 1832 ini, Syed Syakban telah memainkan peranan yang penting bagi mendapatkan kemenangan kepada pihak British. Penglibatannya telah mengubah rentak kemarahan pasukan British. Beliau telah memberikan segala kelebihan kepada pihak British. Maklumat yang diberikan kepada pihak British adalah tepat kerana pengetahuannya yang luas tentang kawasan Nanning. Justru, tuduhan Dol Said yang menyatakan bahawa Syed Syakban menjadi punca dan bertanggungjawab atas kekalahannya adalah amat tepat. Sementara itu, tawaran hadiah dinaikkan daripada RM1,000 kepada RM2,000 bagi sesiapa yang berjaya menangkap penghulu Dol Said. British melantik J.B. Westerhout sebagai pentadbir Nanning. Penghulu Dol Said dan empat suku datuk membangun daripada suku Tiga Batu. Andika Maharaja dari suku Anak Melaka, Raja Nangkaya dari suku Semelenggang dan orang kaya kecil dari suku Mungkal tidak lagi dilantik sebagai pemerintah Nanning. Assalamualaikum, Datuk. Assalamualaikum, Datuk. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Duduk. Panglima, apa khabarnya kampung kita? Sejak Datuk meninggalkan kampung, kampung kita jadi huru-hara, Datuk. Adakah ini keputusan utama, Datuk? Ya. Sudah aku pertimbangkan buruk baiknya. Aku tak rela penduduk Nanning sengsara kerana dia aku. Pada 4 Februari, Dol Said menyerah diri kepada J.B. Westerhout dan beliau telah membawa Dol Said ke Resident Counselor Melaka Samuel Galling. Dol Said telah diampunkan. Beliau diberi pencen RM100 sebulan seumur hidup dan tempat kediaman di Melaka. Perang Nanning telah menelan belanja hampir £100,000. Peperangan ini dianggap mengaibkan British. Waalaikumsalam. Ha, Datuk Panglima. Oh, saya mencari Datuk. Rupanya Datuk ke sini. Ni ah. Tengah berosian kobunnya.
aku nampak banyak pula akar-akar kayu yang boleh kita buat ubek. Boleh ya ubekkan orang kampung. Rumah seperti Datuk ni, eloklah berehat saja di rumah. Panglima, untuk berbakti pada masyarakat, tak semestinya aku kena jadi pemimpin. Mengubekkan orang-orang kampung pun adalah menjadi tanggungjawab kita. Selagi hayat aku masih ada, aku akan tetap berbakti. InsyaAllah, dengan apa yang aku buat itu, akan mendapat keredaan ilahi. Mari kita pulang, Tok. Allah. Baiklah, Jo. Atuk nangis ke? Taklah, Jo. Mata Atuk masuk sampah. Atuk selalu datang ke kubur ni. Kubur siapa ni, Tok? Banyak pula soalan cucu Atuk ni. InsyaAllah satu hari nanti, cucu akan tahu siapakah orangnya. Dialah pejuang bangsa. ...18 April 1966... sebuah papan peringatan telah didirikan oleh Persatuan Sejarah Malaysia. Datuk Abdul Said, pahlawan dan perwira. Said, wirawan bangsa, berjiwa mulia tabah sentiasa, demi membela Nusa yang tercinta, Tabuh Naning bermula cerita. Dol Said, pemimpin bijaksana, tenang memimpin tegas berwibawa, yakin berani pertahan maruah bangsa dari dijajah penjajah durjana. Pergimu pahlawan bangsa, akhirnya dikenang juang.
di sana menjadi sejarah paling berharga. Pergimu pahlawan bangsa demi mengota harapan semua anak bangsa.